Dulu kan kalau sekolah kan kita suka ada upacara nih, bener nggak? Oke, bener. Nah, kalau di sekolah lo ada kewajiban nggak pakai sepatu warna apa gitu? Ada. Apa tuh? All black atau enggak black white? Nah, dominannya black ya. Iya, black. Nah, gue juga dulu sama tuh. Jadi waktu selama sekolah itu harus pakai sepatu yang sama kayak warna kulit. Gue black. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Ijo. Merah. Oh iya, ijo merah, ijo merah. Ini merah. Ini ijo. Berarti ini penguasa. Kalau ijo pendukung penguasa. Pendukung penguasa. Oke. Okay. Bahaya lu. Lu sih penguasa. Oke, okay, salam dulu dong. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget ya bos ya? Iya. Kita nggak kayak gini bos ya? Kayak gini. Iya, terakhir kita nge-review sepatu-sepatu buat fun football. Fun football, benar. Nah, sekarang mau ngapain? Kita mau nge-review dong, mau ngasih tahu dong. Apa tuh? Ada beberapa produk ya. Ah. Ya yang jelas sepatu ya. Sepatu apa? Sepatu all black. Sepatu all black. Tadi pagi, mulai-mulai nyanyi apa sih? Ya, itu dulu gue pas prima agama, gue ngomongin pengalaman gue mulu ya. Oh, prima agama lu? Gue dulu prima agama dulu gue. Jadi gue pas sekabupaten tuh kalau biasanya kan ada tryout. Itu gue masuk 3 besar. Sekabupaten. Oh, yang bener. Yang bener tuh. Sekolah gue tuh swasta dan terpencil gitu ya. Pokoknya gue kalahin itu. SMA-SMA unggulan. Gitu. Lah, lu dari daerah mana? Oke, gue dari daerah Ogan Ilir ya. Palembang, Sumatera Selatan. Kalian tahu gak tau Ogan Ilir dimana? Nah, boleh komen ya. Oke, nah langsung aja bos. Lo masih ingin sih kapan terakhir sekolah? Udah lupa bos, udah lama. Kalau gue masih cocok gak jadi anak sekolah? Lebih cocok jadi guru TIK. TIK lo? Gak tau gue. Oh, tahu dong. Apa TIK? Ilmu komputer. Oh iya. Itu. Guru komputer biasanya gendut-gendut. Oh gitu ya. Maaf kok. Tuh langsung serbu ya. Guru-guru gue pada kayak gitu. Oh gitu ya. Bagus, baik-baik ajarnya. Nah, kalau gak ada guru kita gak tahu banyak hal. Oke, lu dulu SMA mana bos? SMA Negeri 2 Depok. Oh Depok ya tuh, warga Depok. Sama sama Ayu Ting Ting. Oh. Pride of Depok. Anakku cantik. Ya ojek kan. Ya ojek ya. Nah, dulu kan kalau sekolah kan kita suka ada upacara nih, benar. Oke, benar. Nah, kalau di sekolah lu ada kewajiban enggak pakai sepatu warna apa gitu? Ada. Apa tuh? All black atau enggak black white? Nah, dominannya black ya. Iya, black. Nah, gua juga dulu sama tuh. Jadi waktu selama sekolah itu harus pakai sepatu yang sama kayak warna kulit. Gue black. Black gampang gak? Nah, hari ini kita mau rekomendasi buat teman-teman sepatu yang kira-kira cocok buat lo pakai buat upacara ya. Itu okay. Sepatu yang warnanya all black semua. Oke. Okay. Nah, ini dia ada beberapa ini ya, bos ya, kategori gitu ya. Kategori. Iya, pokoknya ada yang iya, pokoknya lebih ke casual gitu ya. Sama satunya lagi sporty gitu ya. Nah, iya, jadi kan ada dua tipe nih di sekolah nih. Misalnya anak-anak OSIS nih biasanya ya. Anak OSIS biasanya pakai yang casual-casual. Oh, casual gitu ya. Terus kalau anak-anak basket, anak futsal, itu biasanya suka pakai yang sporty. Oke. Okay. Nah, yang anak-anak paskibra pakai apa? Paskibra ya casual dong. Rohis? Rohis. Bisa dua-duanya. Dancer? Dancer, ya sepatu dancer lah. Kan kalau lagi kuliah, lagi sekolah nggak pakai sepatu dancer? Wah, di sekolah gue nggak ada dancer. Nah iya, pokoknya intinya ada dua kategori nih. Satu casual, satu lagi lebih ke sporty ya. Oh sporty ya. Langsung aja kita langsung mulai dari yang casual dulu. Casual dulu ya, kita langsung nih ada, ini gue ambil ini di sini ya Top Shah. Nah ini berapa sepatu tersedia di Top Score dan Top Surban. Yang casual, Top Surban pastinya. Oke, nah ini dari brand Patrobas. Wih, Patrobas. Patrobas. Par. Enggak, Patrobas ini gue salut sama Patrobas. Waktu itu sempat kena musibah bos ya. Oh, iya, sempat yang banjiran apa ya? Bukan, kebakaran. Oh, kebakaran. Sempat kena kebakaran. Pabriknya kebakaran ya? Gudang nggak salah, atau pabrik gue lupa. Tapi mereka berhasil bangkit sih menurut gue. Keren banget. Gila, Patrobas patut ditiru. Oke. Okay. Nah, ini namanya apa nih, Patrobas apa nih? Ini namanya Patrobas Equip. Equip ya? Equip low. Yang low, yang all black. All black. Harganya berapa sih murah? Harganya 289.800. Wih, murah ya? Murah. Tuh. Cocok banget, jadi kalau emang lo pakai ini kayaknya local pride banget ya? Local pride banget tuh. Gila, pokoknya buat pendukung local pride yang suka nonton kontennya Dr. Tirta nih, cocok banget nih. Oh iya, benar banget ya bos ya. Tuh, mantos banget. Yang pertama, Patrobas. Patrobas. Patrobas Equip Low All Black. Equip low all black. Patrobas equip low all black. All black. Oke. Okay. Ini 289 ya. 800. Nah, 289.800. Dapatkan di Tops Urban. Segera Tops. Itu yang pertama. Ya, benar banget. Cocok buat anak OSIS. Anak OSIS. Nah, yang kedua. Cocok buat. Kita langsung ke Ventela. Nah, Ventela siapa sih enggak kenal? Ini gue merem.
Kenapa? Harganya 200 ribuan. Buset, coba berapa? 219.800, bener nggak? Iya bener. Bener dong. Tadi tapi udah habis ngomongnya. Lo ngomongnya berapa tadi? 219.800. Nah itu berapa tuh? Iya salah ya, 219.800. Mana ada 219.000? Iya benar. Katanya juara 3 sekabupaten. Itu enggak bisa. Ya, nah, kenapa orang harus beli sepatu ini, Bro? Ya pertama harganya terjangkau. Ya. Terus juga ya lu dapetin sepatu bahannya kanvas gini ya. Heeh. Kalau di brand luar udah harganya lebih mahal ya, 400-500an lo. Ini cuma 200 ribuan lu bisa dapetin. Nah, ini rekomendasi banget nih buat kalian yang punya anak, yang punya ponakan gitu, Bos ya. Nih. Ya buat kado ini oke banget. Kalau gue suka karena simpel sih. Simpel ya, Bos. Biasanya kan dipakai sama kalau di sekolah tuh yang cowok-cowok cool gitu. Bener, bener. Gak mau ribet-ribet dah, pakai Ventela udah cocok banget lah. Oke. Nih yang kedua Ventela. Ventela basic ya, bener nggak sih? Ethnic basic. Ini. Etnik ya. Ventela etnik low black. Black tuh. Masih top surban ya? Masih top surban. Lanjut tur. Oke, lanjut. Kita ke satunya lagi nih, Patrobas. Nah, ini baru ini. Ini baru, Ivan. Ivan nih. Nggak pakai rakitik. Nah, tuh. Kan bisa gunawan. Iya. Ini namanya New Ivan New Low All Black. All Black. Harganya 279.900. Pokoknya nggak jauh beda ya sama yang tadi ya, Bos ya. Warnanya masih sama, All sama, Black semuanya. All Black semua. Terus juga kalau dari materialnya sendiri, kurang lebih sama ya. Sama ya, kanvas. Cuma beda di desain doang ya. Mantas banget. Dan ini kayaknya nyaman banget buat dipakai buat sekolah. Karena apa? Karena ya nggak ribet-ribet lah, lo pakai juga gampang gitu. Pas lagi dipakai di musola, sholat duha nggak takut hilang. Sholat duha nggak lo dulu sekolah? Dulu nggak. Karena sekolah gue siang, masuknya siang. Masuknya jam 12 siang. Pagi ngapain? Panen karet? Panen karet sampai jam 8 malam. Beneran, gue nyeritain beneran, Bos. Ceritain dong, panen karet itu ngapain? Anak-anak nggak tahu panen karet. Panen karet tuh gini-giniin tuh. Tapi gue nggak bisa, gue cuma bagian ngambil doang. Jadi gue kalau berangkat tuh habis subuh ya, jam-jam 5-an. Jam-jam setengah 6 tuh biasanya udah terang. Ya udah gue berangkat tuh, gue bantuin tuh. Bantuin orang tua, bantuin keluarga lah. Tapi jam-jam 9 udah balik. Tapi itu kerasa banget, capek banget itu. Baru mulai sekolah jam? Nanti jam 12. Itu semua sekolah di sana? Enggak juga. Kebetulan sekolah gue itu, ini kayak, ini harus gue diundang podcast nih gue. Tanggung dikit lagi. Jadi sekolah gue siang, jadi bangunannya itu bagi, jadi pagi SD. Oh pagi SD, siang? Siang SMP, SMA gitu. Ya. Makanya startupnya biar pas sudah SMP sama SMA bisa panen karet. Panen karet, pagi. Bener. Biasa gitu. Nah pokoknya ini adalah namanya Patrobas. Patrobas. Ivan New Low. Nah, bener dengan gak sih New Low? Bener, pokoknya dengan lu beli ini juga, ini kan karet new semua nih. New Ivan, bener. New Ivan. New Ivan lo. Oke. Bener, ini karet ya? Karet. Berarti mendukung bisnis keluarga lo? Bisnis keluarga orang-orang di Sumatera Selatan, bisa, Kalimantan gitu, Bos. Juragan karet. Lanjut, Pak. Mana lagi? Oke, ini empang. Nah ini, Brodo. Gue kira Brodi. Brodo. Wow, mantos banget. Bener gak sih Brodo? Ini yang kecebong. Gak tahu bos. Brudu. Oh brudu, iya brudu. Iya benar. Brudu ada lagunya, Bos. Gimana? Brudu renang-renang di kali sungai, di kali sungai. Kali mah sama ya. Gitu. Pokoknya gitu dah intinya, gue lupa. Ada di Palembang. Betul enggak? Nah, dia juga tahu kan. Sama, yang Palembang doang yang tahu. Nah, brudu apa ini? Brodonya Brodo Signature, Best Signature, EXO, EXO, PSSI kali mah. EXO. Best Signature EXO full black. EXO. Benar. Brodo itu harganya? Berapa ya? Aku juga lupa. 299.000. Nah, spesialnya ini menurut gue selain cocok dipakai buat sekolah, buat upacara, ini buat kerja juga. Buat kerja. Buat teman-teman yang mungkin udah sekarang bekerja gitu. Nah, kalau pengen sepatu yang casual masih nyaman dan agak formal, cocok banget Brodo. Namanya Brodo Best Signature Echo. Echo. Keren ya. Brodo kan salah satu brand lokal yang keren banget ya, Bro. Yang keren. Yang kenal banget ya. Banyak banget. Nih, pokoknya rekomend banget. Terakhir dia udah ada sepatu running dan sepatu bola ya? Sepatu bola, dipakai sama Evan Dimas. Oh, Evan Dimas Darmono. Mantap banget. Ini jadi buat guru juga cocok juga sih, Bos ya? Buat kepala sekolah? Kepala sekolah juga cocok. Buat wakil kepala sekolah? Cocok, karena dia juga guru. Guru TU? Cocok, karena dia juga guru. Nah, guru TU bukan guru, kan dia administrasi. Kenapa? Emang TU ngajar? Oh, ya. Ya dulu mah namanya TU, guru TU. Guru TU lah. Berarti nggak ngajar, terusnya guru BK ngajar. Oh nggak, pokoknya namanya ada hubungan sama sekolah tuh mendidik gitu ya, guru dan intinya gitu. Nah ngomong-ngomong soal guru, Bro. Lo kan alumni WJ nih. Iya. Fakultasnya keguruan dan ilmu politik kan? Enggak, ilmu sosial. Keguruan dan ilmu sosial. Kalau lu nggak keguruan? Iya, kalau lu di IPB apa? Nggak sekolah. Nggak sekolah ya? Nggak sekolah. Kenapa nggak jadi guru lu? Enggak, gua udah malang melintang gitu ya, kepalang tanggung gitu ya.
di Shopeeologi gue. Lanjut lah. Lanjut lah. Lama. Gak jelas emang nih. Lama. Gak jadi guru lu. Oke. Ini satu lagi belum ini. Yang mana bos? Itu. Ini mah casual bos. Emang kita lagi bahas apa? Oh iya casual. Oh, iya. Itu juga casual ya. Nah ini baru nih. Kita dulu. Oke ini masih Patrobas ya. Sama. Nah tuh cloth. Nah, kalau ini cloth juga nih, Patrobas juga nih. Namanya cloth all black, harganya 299.900. Okay. Kurang lebih masih sama lah sama tadi. Ini jadi ya, emang selain beberapa tadi sepatu yang kita rekomenin, rekomendasiin di sini juga masih banyak, Pur. Banyak. Karena banyak banget Tops, jadi enggak bisa kita spillin semua. Jadi buat teman semua yang lagi mampir ke Tops Core Sport tuh di sampingnya ada Tops Urban ya. Iya. Jadi bisa cek aja. Pokoknya rata-rata kebanyakan produknya casual-casual. Tops Urban emang dia udah tua? Belum. Kok Urbanan? Saya Adul. Siapa Pak Ganjar? Pak Ganjar. Lanjut. Nah, oke, lanjut sekarang apa? Masih sepatu yang all black. Oh iya, masih sepatu all black ya. Nah, coba gitu, Bro. Oke, nah ini yang bisa sporty bisa dan casual juga. Casual juga dari brand Phoenix. Phoenix. Phoenix ya. Phoenix itu brand lokal ya. Phoenix. Oh, Phoenix ya. Ada yang bilang Phoenix. Oh, kalau gue Phoenix. Ini juga Phoenix ya, bilang Phoenix. Udah enggak asing lagi kalau di mall-mall ya? Bener, ini brand lokal juga nih. Brand lokal. Di department store juga kayaknya. Wih, bener banget. Namanya apa, Bro? Namanya Haji. Woi, berarti cocok buat anak Rohis nih. Bener banget. Buat teman-teman yang ekskulnya Rohis pakai ini, Bro. Oh, bener banget nih, Tops. Harganya berapa emang? Harganya tuh 339.800. Nah, ini keren nih menurut gua nih bentuknya. Bentuknya ya. Jadi bentuknya apa ya? Up, elegan gitu ya, dapat. Benar. Simple juga dapat nih. Nah, bener banget. Kalau tadi kan buat orang yang suka casual simple ya. Casual tapi simple. Ini lebih kompleks lagi bentuknya nih. Ya, ini yang kayak gua gini cocok, Bos. Karena Bagian outsole lumayan tinggi. Dan empuk loh ini. Jadi lumayan nih gua kebantu. Empuk, makanya gua bilang empuk. Nih, buat lu lari juga masih oke okay lah, lari-lari okay. Jarak deket. Siap, okay. Ini yang berapa tadi nih? 1, 2, 3, 5 kayaknya? 5, oke okay. 6 nih 1, 2, 4, 5, 6, oke okay, 6 yang ke-6 adalah Phoenix Haji. Haji. Lanjut, yang ke-7 oke okay, lanjut. Srepet, jangan, ini ntar dulu. Kesini dulu. Nah Nenten Yasa. Ini namanya ya. Nenten Nenten Yasa. Jadi kalau mau beli tasker gitu ya. Cek yeah. Sepatu apa mas? Nenten Yasa. Ini ya, pakai H. Yes. Nenten Yasa. Okay. Ini salah satu produk baru dari Nenten ya. Bener. Yang kayaknya emang dikhususkan buat back to school nih. Back to school, nih. Bener. Nah emang Nenten kan juara di produk-produk running ya. Running, bener nah, bos. Nah berarti buat teman-teman yang emang kalau sekolah suka terlambat kali ya, jadi buru-buru nih larinya nih. Oh gitu ya. Pakai ini buru. Oh iya benar yang biasa. Biasa. Oh lu biasa gitu ya? Terlambat dulu gua dulu. Oh gitu. Kalau gue mah nyantai bos. Ya, rumah lu sebelah sekolah. Rumah gue dekat, iya. Tinggal jalan kaki doang. Maksudnya lu kan sekolahnya ini, Pur, muridnya dikit. Iya. Si sekolah yang butuh murid. Murid gue masuk, awal masuk 20. Terus pas keluar? Pas lulus cuma 18. Duanya? Nikah. Nah itu kan berarti kan si sekolahnya butuh murid lah. Butuh murid. Kalau gue, oh, iya, iya. Sekolahnya gak butuh murid. Oh iya gitu. Takkan langsung dia, oh dia mah dia aja. Oh gitu kan ya. Harus tertib kita. Oke. Okay. Tapi lu masih ada yang zona-zona itu tuh bos? Pas waktu itu apa? Rayon namanya. Oh rayon, oh iya sama, gue sama masih rayon juga. Kayak nama makanan kan. Oh gitu, ramen. Rawon. Oh rawon, ramen. Yang ngerti komedi ya. Oh, iya. Nah yang terbiasa berapa harganya? Harganya tuh 298.000-an. Wih, gak sampai 300.000 ternyata. Gak nyampe, ini udah terjual ratusan pieces di Top Score. Yang keren nih, emang. Keren. Dibuat kerja juga cocok nih. Benar. Ya dipakai SJBD masih masuk lah. Nah okay. Terus dari brand Miles kali ya coba. Kita Miles. Jadi harganya tuh dari yang low, mid, high gitu ya. Oh gitu. Oh, oke. Okay. Nah, sekarang yang mid berarti nih. Nah, ini masih low. Okay. Ini jagoan nih, Bro. Iya, gila coy. Mantos banget. Ini dari Miles namanya apa? Namanya Treximo Omega. 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 Nah, iya benar. Masa dikeluarin lagi. Oh iya ya. Lupa. Nah, Treximo Omega ini tadi udah berapa warna ya? Iya, cuma kita lagi kasih lihat yang warna all black. All black ya, Bos ya. Oke. Nah, sepatu pertamanya Miles nih. Harganya berapa sekarang? Harganya tuh dari 349.000 jadi 297.000. Oh, kurang lebih sama ya sama tadi. Kurang ya? Lebih sama. Benar banget. Kayaknya size-nya juga ada yang paling kecil sekarang. Dari setahu gua tuh 36 37 ya kalau gua enggak salah ya. Bisa cek aja di website topscore.id tuh. Benar. Size gede juga ada, size 43, 44 ada. 37. Ini 37 berarti buat teman-teman yang mungkin kakinya masih 37 atau SMP juga kali ya. Masih. Bisa pakai ini nih. All black semuanya, nggak mungkin diomelin sama guru BK. Iya, pokoknya aman, sentosa, mantap jiwa. Yoi, ya. Dari Miles, Treximo, Omega. Omega, oke. Lanjut. Lanjut, kita ke jereng. Atas dulu lah. Atas lah, nah ini. Jagoan juga nih. Jagoan ini. Ini namanya Nenten. Gas Ekiden. Ini adalah produk paling laku sepanjang sejarah Nenten ya. Bener banget.
yang bikinin video siapa sih bos? Keteguhan. Oh. Cerdasan lu mikir. Oke. Mantap banget. Iya. Nah, ini nih produk akhirnya dibikin banyak colorway-nya. Akhirnya sekarang keluar yang all black. Mungkin all black. Permintaan banyak customer kali ya. Customer, benar. Nah, ini uniknya dari sepatu-sepatu yang lain ini ada transparannya, Bur. Oh iya. Jadi kayaknya kalau misalnya di sekolah lu kayak ini, lu sekolah nih di daerah yang panas misalnya gitu. Oke. Sepatu ini kayaknya masih cocok banget karena transparan jadi sirkulasi udaranya bagus nih. Iya, iya, benar. Dan harganya berapa sih, Bur? Harganya itu dari 479.000 jadi 410.000. Wah, 410.000 nih. Jadi kalau gue sih saranin buat lo yang mungkin punya ekskulnya emang ekskul olahraga, kayak misalnya lari mungkin ya, cocok banget nih dipakai. Jadi bisa multifungsi, bisa dipakai buat sekolah, bisa buat olahraga juga. Bener, ya, biasanya pokoknya buat tadi ya, yang lu biasa telat gitu ya, biasanya balik lagi yang tadi ya. Gue lagi contohnya. Iya, gitulah, cocok banget ini. Nah, lanjut. Oke, nah. Dari Nenten Guys Ekiden. Oke, terakhir ya bos ya. Nah, ini nih, lo kalau pakai sepatu ini nih, kalau lo cowok-cowok pasti disukain sama cewek-cewek. Bener banget. Kan lo paling keren di sekolah kayaknya. Wah, didaw, ini nih anak-anak basket gitu ya. Yang kalau ke sekolah bawa motornya CBR. Oh, CBR. Oh, gua kira ini, bos. Kalau enggak ninja bawanya. Mega Pro bukan ya? Emang lu. Oh, iya. Mega Pro tangkinya gede buat ngisi bensin lagi. Dulu gua bukan Mega Pro. Apa? Yamaha Scorpio, bos. Oh, gitu. Emang? Cuma peleknya kecil. Biar nyampe. Jadi velg racing udah gitu. Udah feeling gua. Emang ini bocah nyampe naik Scorpio kata gua. Kagak gak nyampe. Di modif velgnya. Di modif. Nah, okay. Ini namanya apa? Ini Nike Revolution 6. Wey. All black. Harganya? Harganya tuh dari 799.000 ya. Jadi 680.000. Buset. Emang dari harganya udah berkualitas banget nih. Nah, yang gua suka nih outsole-nya buat kalau mati itu. Wah, iya. Kayaknya emang keren banget nih. Jadi lu enggak bakal kepleset kayak sekolah. Benar, enggak gampang licin. Enggak gampang licin. Nah, lo kalau pakai ini auto dibilang sultan kayaknya, Bro. Oh, gitu. Harganya kayak 3 kali SPP gua dulu aja. SPP gua kayak cuma 200.000-an tuh berapa SPP-nya? Gratis dong. Lah iyalah. Kok bisa? Ya yang nggak bayar, ya sama aja ya. Keren juga. Bayar. Nah ini nih, kalau buat teman-teman yang emang sekiranya budgetnya cukup, orang tuanya mungkin punya rezeki berlebih, boleh nih beli sepatu ini, biar gaya gitu di sekolah. Walaupun emang tujuan sekolah salah satunya membuat gaya kali, boleh? Buat gaya. Buat sekolah. Buat sekolah. Buat belajar lah. Buat belajar. Ya, tapi kalau bergaya, dia sanggup dan dia mampu, nggak apa-apa kan? Apa-apa. Asal jangan memaksakan. Oke, benar. Apalagi pinjol. Jangan, gua ulang-ulangin tuh, jangan pinjol dah. Siap. Mending lu nabung dah. Siap. Kasih ayat tuh dong. Inna Allah ma'a sabirin. Oke, apalagi lu punya apa lagi? Udah. Oke, tuh mantep banget kan? Oke banget kan? Cakep banget. Jadi mau ngomong inna alhamdulillah kayaknya. Enggak. Nah ini apa nih? Nike Revolution 6. 6, oke. Nah, ada lagi ya, Bor? Udah kayaknya bos. Wah banyak banget lah. Pokoknya banyak selain banget. Ini juga masih banyak yang lainnya. Yang jelas tadi udah kita screen 1, 2, 3, 4, 12 sepatu. Bener banget. Ya kali dari 12 sepatu gak ada yang nyangkut satu-satu aja tuh. Iyalah. Mumpung lagi semuanya diskon ya banyak ya. Bener. Banyak harganya murah-murah. Udah kita kasih opsi dari mulai yang harga 100 ribuan, 200 ribuan. Bener. Sampai 600 ribuan. Silahkan dipilih sendiri aja. Tersedia semua di Top Score gitu. Ini pokoknya buat sekolah, buat upacara gitu buat ya. Buat kerja juga bisa kayaknya. Buat apa? Kerja tadi. Oh buat kerja bener. Bisa banget. Nah yang jelas buat teman-teman yang masih sekolah yang rajin, biar gede kayak dia nih. Mencong! Gitu ya. Nah, gitu ya, Bre. Bener banget. Dulu perjumpaan kita, teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channelnya Top Score TV. Gimana subscribe-nya? Coba. Caranya langsung aja di klik tap-tap layar. Tap-tap layar. Pokoknya TikTok dong. Di tap aja ya. Dan jangan lupa komen di kolom komentar. Kira-kira kita harus nge-review apa lagi nih? Iya, bener banget. Di segmen ngalor ngidul ini. Pokoknya, salah satunya ya ini tadi sepatu all black, sepatu buat upacara bos ya. Betul. Oke. Sampai di sini teman-teman semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?